بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih saudara pengusi majlis yang saya hormati, rakan separlimen saya, tuan rumah di sini yang berhormat saudara Hasnizan Harun selaku timbalan pengarah pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru merangkap ahli parlimen Perikatan Nasional Hulu Selangor, saudara Henry Teo timbalan pengurusi Perikatan Nasional Hulu Selangor mantan calon kita di Kuala Kubu Baru yang berbesar hati, berjiwa besar untuk memberi laluan kepada saudara Tuan Khairul Azhari untuk menjadi calon kita dalam pilihan raya kecil ini. Barisan kepimpinan Perikatan Nasional Hulu Selangor, Negeri Selangor, jentera-jentera daripada seluruh pelosok negara, rakan-rakan media, hadirin hadirat dan tak lupa juga para petugas daripada PDRM yang hadir pada malam ini. Ucapkan terima kasih kepada mereka kerana mengawal keselamatan dan ketenteraman awam pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan yang Allah sekalian, sementara kita menunggu Panglima Perang dari Kedah datang dan Panglima Perang daripada Selangor hadir, izinkan saya berkongsi sedikit sebanyak beberapa pandangan isu-isu semasa melibatkan rakyat di pentas PRK Kuala Kubu Baru ini. Hari ini ialah hari menyambut pekerja. Golongan dan warga pekerja bukan saja di Malaysia tapi di seluruh negara dan antarabangsa. Saban tahun kita menyambut Hari Pekerja 1 Mei simboliknya dan secara asasnya untuk membela nasib golongan pekerja yang merupakan penyumbang cukai kepada negara. Tapi saya ingin khabarkan berita buruk kepada pengundi-pengundi Kuala Kubu Baru. Walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi mengumumkan yang penjawat awam akan menerima kenaikan tangga gaji 15%, bukan esok tapi 1 Disember nanti. 1 Disember nanti maknanya ianya akan masuk dalam belanjawan 2025. Apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim rasa yakin beliau dapat luluskan belanjawan ini? Ya, itu diumumkan Yang Amat Berhormat Panglima Perang daripada Kedah, Datuk Seri Sanusi Muhammad Noh. Takbir! 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 Perikatan! Alhamdulillah sudah tiba Panglima Perang kita. Alhamdulillah, Yang Amat Berhormat, izinkan hamba berceloteh dulu. Jadinya kepada para penjawat awam, belum tentu lagi belanjawan daripada kerajaan ini akan diluluskan 1 Disember kelak. Tapi berita buruk yang pasti saya nak khabarkan kepada tuan-tuan, puan-puan, ayah, mak, adik, kakak, hok mana ada hok set-set Kelantan di Kuala Kubu ni, saya difahamkan sebahagian besar pengundi di Hulu Selangor khususnya di Kuala Kubu yang mengundi di sini adalah generasi kedua asal daripada Kelantan. Ya. Jadi, set Kelantan ni biasa dah. Orang bagi apa pun dia kita ambil. Pangkah-pangkah Perikatan. Ha, ini tak perlu ajar sebab semua biar dah tahu dah. Jadi saya nak maklum kepada pengundi-pengundi rakyat Malaysia di Kuala Kubu Baru, kenaikan gaji penjawat awam belum tentu lulus belanjawan 2025 ni.
Tapi yang pasti, kenaikan harga barang akan naik melonjak-lonjak dalam sebulan dua ini. Dalam parlimen, bila kita tanya Anwar Ibrahim, apakah kesan kepada kos sara hidup rakyat bila pelbagai jenis cukai dikenakan? Cukai atas cukai atas cukai. SST, cukai kepada logistik dan sebagainya. Dia jawab dalam parlimen, takkan naik. Bohong, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu malam ni, Jabatan Statistik Malaysia, DOSM, sudah pun menerbitkan laporan terkini. Dalam laporan tersebut dikatakan trend harga di Malaysia makin mahal. Inflasi indeks harga pengeluar naik pada Februari dan Mac. Maknanya tuan-tuan, puan-puan, kalau kos pengeluaran sudah meningkat sekarang atau bulan lepas, harga barang kita ni lagi sebulan dua akan bertambah mahal kesannya. Jadi Anwar Ibrahim janji harga takkan naik, tapi itu satu pembohongan. Memang akan naik. Jadi bila mana diumumkan kenaikan tangga gaji pejabat awam, kesan sampingan yang akan kita terima dulu adalah kenaikan harga barang. Dan bukan lagi satu ura-ura, subsidi petrol akan dipotong dan akan diberi secara sasar. Dan ini antara punca yang akan menaikkan harga barang dan akan meresahkan lagi ekonomi rakyat. Dalam parlimen baru-baru ni, Presiden MCA Yang Berhormat Air Hitam, Dr. Wee Kah Siong, dia cakap dalam perbahasan dia, dia siap minta ampun. Buat macam ni lagi dalam Dewan Rakyat. Dia kata kepada Tuan Speaker, ada dua perkara yang jadi penghulu segala kenaikan harga barang. Bila kita naikkan tarif elektrik dan tarif air, maka harga barang dan ekonomi rakyat akan turut terkesan. Jadi ditambah lagi dengan potongan subsidi petrol, apa saja bantuan yang kerajaan bagi tidak mencukupi untuk rakyat biasa. Apatah lagi golongan pekerja sektor swasta. Jadi tuan-tuan puan-puan, pilihan raya Kuala Kubu baru ini tidak akan mengubah kerajaan negeri Selangor. Tapi saya beri jaminan kepada tuan-tuan, ianya akan menggegarkan Putrajaya dengan tangan undi yang ada pada PRK ini. Kalau kita bagi calon kerajaan menang mudah, calon proksi Ngakoming menang mudah, bukan orang tempatan sekalipun, kerajaan yang ada pada hari ini tidak akan menghormati suara rakyat. Sudah banyak kali janji-janji yang dicapati dan segala macam reformasi institusi dibakul sampahkan oleh Anwar Ibrahim dan kuncu-kuncunya. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita sebagai orang yang menjunjung demokrasi berparlimen, kita menjunjung politik demokrasi, satu-satunya wadah yang ada untuk mempertahankan hak dan suara kita adalah melalui peti undi. Jadi gunakan peti undi yang ada pada kali ini untuk warga Kuala Kubu baru, hantar isyarat yang jelas kepada kerajaan Madanon ini, kamu sebenarnya kerajaan yang gagal, kerajaan yang menipu, kerajaan yang berbohong dalam membela ekonomi rakyat. Dalam tempoh beberapa bulan tahun ini, 2024, saya umumkan ketibaan Yang Berhormat Ketua Perbankan Negeri Selangor, Pengerusi Perikatan Nasional Selangor, Dato' Sri Azmin Ali. Perikatan! Perikatan! Perikatan!
dalam tempoh beberapa bulan sampai bulan 4 ini, kerajaan Anwar Ibrahim yang mendabik dada mahu berjimat cermat sebenarnya telah meminjam lebih 50 bilion ringgit. 50 bilion ringgit, tuan-tuan. Dan bayangkan, dia kata dulu sebelum raya, tak ada buat jamuan raya. Tapi hari ini dia buat di 7 lokasi berbeza. Mana janji-janji nak berjimat cermat dalam keadaan rakyat susah, dalam keadaan ekonomi tidak menentu. Pelaburan kita yang diumum, diwawarkan tak masuk pun. Ya, hanya nombor atas kertas, belum dilaksanakan lagi. Jadi belum dapat kita rasai impak sebenar kesan pelaburan ini. Jadi tuan-tuan dan puan, ini menunjukkan kerajaan pada hari ini tidak mentadbir negara dengan baik. Sebab itulah ringgit kita tak turun-turun. Maksudnya melemah. Dan ini bukan saya yang kata, beliau sendiri yang kata dulu, kenapa ringgit lemah? Sebab hang tak reti jaga negeri. Dia yang kata. Jadi bila pembangkang tanya dia, persoalkan tadbir urus dia, tata kelola dia, dia bersifat defensif. Bila ada menteri gold dan gincu yang macam pondan tu, dia tutup akaun-akaun kami, akaun-akaun Facebook kami. Dia suruh saya, suruh Datuk Seri Sanusi shut up, diam. Macam mana kita nak bertempur dalam pilihan raya, mana boleh diam? Tapi dia guna SKMM, dia sekat suara rakyat. Sama macam kes kasino yang kata nak buat, katanya dilaporkan oleh Bloomberg, bukan Harakah Daily, Bloomberg. Rafizi kata kalau nak baca laporan ekonomi Malaysia, jangan rujuk Harakah Daily, baca Bloomberg. Kita ikutlah arahan dia, saranan menteri formula ekonomi, betul? Tapi bila rakyat bertanya betul ke tidak laporan Bloomberg ini, dicekupnya Papa Gomo, dicekupnya Cikgu Bat. Ditahan mereka ini di bawah akta hasutan yang mereka janji nak hapuskan dulu, betul? Jadi ini semua muka munafik, tuan-tuan. Kerajaan yang munafik. Kalau sekarang dalam keadaan mereka lemah pun dia berani pijak institusi dan undang-undang, bayangkan kalau dia menang besar di Kuala Kubu ni, dia akan terus menzalimi rakyat dan aktivis-aktivis kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan-puan, kita tidak boleh biarkan mereka ini menang. Perikatan Nasional harus menang di Kuala Kubu Baru demi menjaga maslahah rakyat Kuala Kubu Baru, rakyat Selangor dan rakyat Malaysia. Saya yakin kerajaan yang ada pada hari ini tidaklah sekukuh mana yang digambarkan. Kenapa saya kata begitu? Dalam parlimen tempoh hari, tuan-tuan, masa hari terakhir undian diumumkan ketibaan Yang Berbahagia Tan Sri Noh Omar. Hari terakhir sidang parlimen Dewan Rakyat, sepatutnya ada satu rang undang-undang pindaan perlembagaan melibatkan hak kewarganegaraan. Tapi apa yang berlaku? Hari terakhir itu tiada undian yang memerlukan 2/3 sokongan ahli-ahli Dewan Rakyat untuk meluluskannya. Kenapa? Kenapa kerajaan tidak berani membentangkan usul untuk mendapatkan 2/3? Itu menunjukkan sebenarnya kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim tidak memiliki solid 2/3 seperti yang digembar-gemburkan. Bukan semua dalam kerajaan perpaduan itu benar-benar berpadu. Sebenarnya saya difahamkan
Ada juga ahli parlimen ketika itu yang sedang bertugas di luar negara menghadiri mesyuarat, dipaksa balik oleh ketua WIP, balik-balik daripada Jerman, balik ke Dewan Rakyat, tengok tak mengundi. Itu menunjukkan sebenarnya Anwar Ibrahim tidak memiliki sokongan yang mutlak dari segi 2/3 untuk meluluskan pindaan perlembagaan. Jadi sebab itu jugalah tuan-tuan dan puan-puan, beliau memerlukan 6 orang pengkhianat di kalangan ahli-ahli parlimen bersatu ini untuk terus menyokong beliau dengan pelbagai tawaran-tawaran yang diberikan selama ini. Jadi kita jangan ingat kerajaan yang ada pada hari ini akan kekal sampai habis penggal. Jangan ingat, dalam demokrasi macam-macam boleh berlaku dan ianya bukan melanggari undang-undang. Dan saya harap gelombang di Kuala Kubu baru ini akan menyumbang kepada perubahan kerajaan di Putrajaya tak lama lagi, insya-Allah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Insya-Allah. Jadi saya harap dengan sedikit pandangan yang saya berikan ini, saya harap anak-anak muda yang mendengari ceramah kami pada hari ini, tolonglah keluar mengundi. Keluar mengundi pada 11 hari bulan, keluar awal, pastikan saluran 3, 4, 5 kita mengalahkan Pakatan Harapan, khususnya calon proksi Ngakoming yang ada di Kuala Kubu ini. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Perikatan. 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 Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.